Aktris di konten parodi Gagal Mudik, Mbah Minto meninggal dunia di usia 85 tahun di Rumah Sakit Islam Klaten, Jawa Tengah pada Rabu 22 Desember 2021 kemarin. Sosoknya terkenal melalui kanal YouTube Ucup Klaten. Video yang diunggah Ucup Klaten pada 15 Desember 2021 menjadi konten terakhir Mbah Minto. Kabar duka meninggalnya Mbah Minto ini pertama kali disampaikan oleh konten kreator yang mengangkat nama sang nenek yakni Ucup Klaten. Mbah Minto meninggal dunia di usia 85 tahun pada Rabu kemarin sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ia mengembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Islam Klaten. Mbah Minto adalah seorang nenek bernama Minto Suwito Siam yang menjadi bintang dalam kanal YouTube Ucup Klaten. Ia bersama Ucup membuat konten berupa sketsa komedi menggunakan bahasa Jawa. Berbagai dagelan dari konten itu kerap viral di media sosial. Misalnya konten video parodi Gagal Mudik yang dibuat Mbah Minto dan Ucup Klaten. Video yang diproduksi dan dirilis pada 2020 ini mengundang tawa warganet di dunia maya. Cuplikan videonya bahkan viral di media sosial. Konten video Mbah Minto ini dinilai sangat sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang harus menahan diri untuk tidak mudik karena pandemi COVID-19. Sejak saat itu, YouTuber ini semakin populer di kalangan netizen. Berbagai aksi lucunya bersama Ucup Klaten kerap menghibur warganet, termasuk video yang diunggah pada 15 Desember 2021 lalu. Video yang berjudul Karya Terakhir Simbok Dagelan Jowo 190 Ucup Klaten Mbah Minto ini sudah ditonton lebih dari 93.000 kali. Dalam video tersebut menceritakan Mbah Minto ingin makan makanan olahan daging sapi. Demikian informasi kali ini, saksikan terus berita lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!